Kalian mendengar suaranya? Kalian sudah mendengar suara ini? Subhanallah, ternyata sangat mengerikan sekali siksa kubur bagi anak yang durhaka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua telah diberi kesehatan. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan puji syukur pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Subhanallah. Saudara dan teman-temanku semuanya, hari ini saya akan bikin eksperimen. Saya akan menaruh HP ini untuk merekam. Ini nanti saya mau merekam atau mendengarkan ke kalian semuanya siksa kubur bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi di sini itu makamnya anak yang durhaka itu saya tidak tahu. Cuma nanti HP ini langsung saya taruh tengah sini. Insya Allah nanti suaranya ini khusus anak yang durhaka yang akan terekam oleh HP ini. Jadi intinya anak durhaka itu dia durhaka kepada kedua orang tua. Dia tidak peduli dengan kedua orang tua. Siksanya seperti apa? Lihat nanti. Oke? Ini HP ini mau saya rekam, akan saya taruh di tengah-tengah makam sini. Bukan berarti makam yang saya taruhi HP itu ada durhaka, bukan. Ini nanti yang bisa terekam itu ya semuanya yang ada di makam sini ini. Dan kuburannya anaknya durhaka itu sebelah mana saya pun juga tidak tahu. Cuma nanti suaranya akan terdengar di sini. Oke kawan, saudara, ini akan saya taruh sini aja. Sebelumnya ini mau saya rekod dulu ini. Bisa di zoom ini. Halo tes, ini sudah merekam. Tidak lama kok. Mungkin sebentar lagi kita akan melihat suara rekamannya. Tidak lama, tidak kayak seperti biasanya. Di samping kita menunggu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya. Ingatlah kepada orang tua kita, karena mereka yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Jadi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah akan murka kepada kita. Jadi kalau kita meninggal, pasti siksa kita akan lebih dahsyat lagi dibandingkan orang-orang awam yang biasa. Karena anak durhaka itu sangatlah murka. Dia mendustai ibunya yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah memberi air susu. Dan kepada orang tua laki-laki, dia berusaha untuk bekerja, mencari nafkah untuk menafkahi istrinya dan anaknya. Tiba-tiba anaknya durhaka, subhanallah. Maka siksa kuburnya itu sangatlah mengerikan, sangatlah dahsyat. Kepada saudara dan teman-temanku semuanya, jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Sesibuk apapun, sempatkanlah untuk menemui orang tua kita. Karena dengan adanya orang tua kita, kita bisa lahir ke dunia. Kita bisa jadi seperti ini. Kita bisa jadi presiden, jadi dokter, jadi kiai, jadi apapun itu berkat orang tua kita. Jadi jangan pernah kita benci dengan orang tua kita. Jika orang tua kita mungkin sekarang kalau sudah tua,
dia akan pikun seperti kembali ke bayi. Begitu pula anak bayi itu kan dia itu sering menangis, dia apapun itu, pokoknya sangat menyebalkan. Dan begitu pula juga orang tua kita, kalau dia sudah tua, dia pun juga akan menyebalkan. Kelakuannya pun seperti anak kecil lagi. Jadi kita sebagai anak yang pernah dibesarkan, kita harus merawatnya sebaik-baik mungkin. Kita tidak boleh jenuh. Karena dengan adanya dia, kita jadi ada di dunia ini. Kita bisa jadi kuat seperti ini. Ya juga karena orang tua kita. Jadi sayangilah orang tua kita. Berikanlah kenikmatan apa kepada dia. Belikan apa. Karena orang tua kita, waktu kita lahir, kita disusuin itu sangatlah berharga air susu. Jangan sampai air susu ibu dibalas dengan air tuba. Faham? Mungkin buat teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sana-sana juga ada orang yang durhaka kepada orang tua, itu juga ada. Makanya kalau mereka itu melihat video saya, insya Allah, dengan melihat video saya, mereka akan terbuka hatinya dan akan mendapat hidayah untuk segera menyayangi orang tua kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pesan-pesan saya. Sekarang kita akan melihat hasil rekamannya seperti apa. Ingat, video ini bukan rekayasa dan video ini adalah jujur, real, karena jujurnya ini benar-benar ada di lokasi kuburan. Kalau untuk suara siksa kuburnya, Anda sendiri yang bisa menilai. Ya kan? Ambil hikmah dari video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil dulu. Biar saya simpan dulu ya. Ini saya simpan rekaman ini, saya oke. Langsung saya putar. Nah, ini video rekamannya. Sebelum saya putar, buat saudara dan teman-temanku semuanya, apapun yang terjadi, semuanya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berdiri di sini itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk suara rekaman ini, Anda yang bisa menilai. Ambil hikmah dari video saya ini. Saya putar. Bagaimana suara siksa kubur anak yang durhaka kepada orang tua. Halo tes, ini sudah merekam. Kalian mendengar suaranya? Kalian sudah mendengar suara ini? Subhanallah, ternyata sangat mengerikan sekali siksa kubur bagi anak yang durhaka itu. Ya Allah. Saudara dan teman-temanku semuanya, tolong didengarkan ini. Jelaskan? Sudah jelaskan? Saya diam dulu biar suaranya lebih jelas Anda mendengarnya. Yeah.
sudah cukup. Subhanallah ya Allah, saya tidak kuat mendengarnya ini, saudara teman. Sangatlah mengerikan. Di sana dia disiksa. Jadi kepada saudara dan teman-temanku semuanya, jangan pernah mendustai kedua orang tua kita. Jangan pernah kita mendurhakai orang tua kita. Ini tadi siksa kubur bagi anak yang durhaka itu sangat mengerikan. Ini suatu pelajaran bagi kita semuanya, teman. Anda tadi sudah mendengarkan dengan jelas, kan? Itu tadi benar-benar suara siksa anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi, tolong diingat-ingat buat saudara dan teman-temanku semuanya, kawan-kawanku semuanya yang ada di mana-mana. Ingat, jika kita durhaka kepada orang tua, maka kelak nanti kalau kita meninggal, siksa kuburnya seperti ini. Dia berteriak-teriak, menangis, minta tolong seperti itu. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Buat teman dan saudara-saudaraku, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga minta maaf. Jadi tolong ambil hikmah dari video ini tadi, dari suara siksa kubur anak durhaka ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.